Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau Shopee haul unboxing makanan sekerdus gitu ya, yang aku beli di Shopee. Guys, sumpah aku kangen pisan guys. Ya Allah, aku udah lama ya gak nge-YouTube. Kalian kangen tuh. Tuh, sedih. Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu, udah subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan bell notifikasinya agar kalian jadi nomor gigi. Follow juga Instagram aku di sini, di follow-nya guys, oke? Thank you. Guys, di video kali ini aku teh mau unboxing paket. Ini tuh paket makanan ya guys ya. Tuh guys, sakardus oki jelly tapi jerona teh makanan gitunya, anu lada-lada, pokoknya manu resep lah pokoknya mah. Nih ini tuh aku beli di Shopee pas kemarin 10-10. Aduh, ngesangnya harodang guys. Nih kemarin aku beli 10-10 dan ya Allah ongkirnya teh murah, say 1000 perak. Jadi weh lumayan ya, murah, tapi kirimnya sih ke kota guys, karena ini mah aku teh ya diskotik di sisi kota seetik baru ya. Nah ini tuh aku beli, nanti aku taruh linknya di deskripsi box ya guysnya, tuh ongkos kirim beneran kan 1000 gope guys ya. Ini aku teh kirim ke Kalimantan guys, dan ini teh tokona di Garut guys, kan orang Garut guys, Garutnya si Garut ya, di Garut domba galing. Nah ini aku beli cuangki komplit plus mie kuah baso dan basreng pedas original. Nah yang kita unboxing helawenya guys ya, tanpa berlama-lama mari kita unboxing dulu. Oke guys, mari kita unboxing dulu. Alamat di blurnya guysnya, pan privasi bisa disalahgunakan gitunya sama orang jahat. Nih aku mau unboxing aja. Ini packagingnya didusin jadi enak ya, udah gratis tapi didusin atau kudu bayar deui ya. Nah ini bungkusnya teh oki jelly mama yu beli lili. Nih kita buka aja, dan ini dia tuh, tinggal lihat tuh guys. Aduh, udah berliur-liur tehnya guysnya. Nah guys, ini dia makanan yang udah aku order teh ya. Tuh guys, ini tuh ada mie cuangki gitunya guysnya. Terus ini ada basreng nih, kita review lah basreng nah ya. Aku teh beli 3 basreng guys, dan ini murah guys. Ya yeah. Apalagi kan ongkos nate ngan 1000 gope ke Kalimantannya di Jawa teh. Ini adalah basreng pedas original. Aku pilih yang original, tapi tenang aja ada banyak pilihan, ada yang pedas original dan bumbu seblak. Nah, ini aku teh yang rasa pedas ya guys ya. Harganya ini cuman 4000 berapa ya? 4000 sabarannya tak kemarin teh. 4700 guys. Nih ini ada 3 tuh basrengnya kayak gini, menggiurkan sekali, banyak sekali ini lada-ladanya. Kemarin juga aku pernah coba ya yang rasa seblaknya, emang ada rasa ngena-ngena seblak gitu ya. Ini yang original gitu ya guys ya, pedas original tuh, pedas, tapi yang pedas kan original mah gak ladaan gitu ya guys ya. Yang ini ada ladaannya, belum apa-apa dong, ngaruh ya tuh ya. Ah, jigong teh udah mulai gitu guys. Tuh ini ya si basrengnya, aku pilih yang pedas original gitu ya, pedas sungguh, pedas original masih pedas, yang pedas ya guys ya. Harga cuma 4700 aja, linknya nanti aku taruh di deskripsi box. Mari kita cobain hela gitu ya rasanya. Ini packagingnya mantep ya, distil gitu. Ini kemasan kayaknya sekitar 100 graman merunya guys, 100 gram gak sih atau berapa gram caranya dina, 90 gram guys. Ini kemasan isi 90 gram, harganya 4000 sekian ya guys, sekian dan terima kasih. Ini disiler juga, kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah terliur-liur ya gue ya, ya Allah abisnya. Tuh guys, nih kita lihat basrengnya tuh guys, lihat atuh guys basrengnya ugelala tuh, ladanya banyak banget ya. Ini teh yang varian pedas ya. Emang lada guys. Tapi ngena ada deuyeun gitu guys. Banyak banget tuh bumbunya oke. Ini enak sih, lumayan buat nyemil-nyemil kan 4000 nya. Pokoknya linknya di bawah ya. Ini yang basreng, namanya basreng teh
nggak bisa berhenti kalau makan tehnya. Bakso digoreng basreng. Lada guys, langsung karena cuy gitu. Kita lanjut lagi, ini aku beli cuanki komplit plus mie kuah bakso. Ini harganya teh 5.500, aku beli 8 pieces tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meh pas gitunya sekilon, karena ini 1260 gram totalnya teh semuanya, jadi pas mengerugi. Oke, kita buka aja apa aja sih isinya tuh. Kelihatan kan udah ada mie-nya teh atuh guys. Nah, ini ada mie ya, kayak mie burung dara. Dulu mah ini teh gopean gitu ya guys ya, mie yang kayak gini tuh guys. Di tukang-tukang baslo begini tuh. Ada cuangkinya, ada lidahnya tuh. Ada jeruk mipi segala rupa tuh ini. Tuh ih tingali atuh ya guys. Nih ini yang kriuk-kriuknya guysnya batagor gitu. Tuh jeruk nipis ya, bumbu-bumbu dan tiktuk. Nih untuk lebih jelasnya tuh kayak gini tuh. Ada mie ya. Nih cuangki, lidah tuh. Terus ini ada lidah dan somai. Terus ada tiktuknya guys. Terus ini ada jeruk nipis. Terus ini ada bumbu nyakitnya, bumbu cabe jeung bumbu ciga nama bumbu naonnya, bumbu la, bumbu uyah na meureun lain uyah uyah. Nih sekarang aku mau masak aja welahnya guysnya tuh, tinggal geus digodog ye cainya. Terus kita pakai telur. Biar lebih aduhai mantap endolita nih, tinggal nanti diasrupin aja ya guys ya. Nih bim salabim jadi ya, kita langsung masukin aja tuh semua bahan-bahannya tuh ya. Heus. Ngarui tuh guys, ngarui enggak? Ngarui lah, enak banget nih. Guys, ini udah jadi tuh ya. Ini ada batagor, terus ada lidah, segala macam ya, tiktuk-tiktuk, jeruk, pokoknya enak bisa nih, kita cobain ya. Bismillahirrohmanirrohim. Enak guys, bener-bener seger. Mie-nya ya. Ini anak kosan wajib sih yang genah pisan ya, nyetok-nyetok karena goceng gitu. Enak nah. Kasih basrengnya begini, terus kita makan nih kuahnya. Ampun guys, tadi teka reko ya Allah, pokoknya ini aku lanjut makan karena ini ngonah pisan guys. Lidahnya nih guys, jeruknya juga segar pisan ya, meskipun udah kirim Kalimantan masih segar gitu. Cetuk lagi guys, itu nak. Juan pinak. Segar pisan. Aku lanjut makan ya. Jangan salah kalau pergi ngomong. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, komen dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.